Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali bersama channel Jago Jagongan PKI Arab Saudi. Ini perjalanan habis ngantar majikan kerja saudara, perjalanan pulang. Jadi saya itu kalau kerjaannya itu ya, saya itu kerjaannya kalau pagi itu ngantar majikan bekerja. Jadi kalau jalanan normal ya seperti sekarang ini kan nggak macet ya. Sekarang ini nggak macet, jadi jalanan itu normal karena madrasah ini masih libur saudara. Jadi waktu yang saya tempuh kalau jalan normal itu PP ya, pulang pergi itu sekitar 1 jam. Ini jalan normal loh, kalau macet itu bisa mencapai 1 jam setengah, bahkan bisa lebih saudara. Karena kalau pas musim ada madrasah itu pagi itu macet, kita berangkatnya macet, pulangnya juga macet. Ini sudah berapa bulan ini ya, sudah sekitar 4 bulan lebih ini madrasah ini masih diliburkan. Sampai sekarang ini masih belum ada ketentuan kapan masuknya. Ya ini karena imbasnya COVID-19, jadi diliburkan sekolah. Tapi kalau yang bekerja ini sudah masuk saudara, yang bekerja ini kayak pegawai negeri lah ibaratnya, kalau di kita itu seperti itu, yang kerja di pemerintahan ya, seperti majikan saya ini kerjanya di pemerintahan. Ini keadaan, situasi dan kondisi jalan ini saat pagi hari di Kota Jeddah itu seperti ini saudara. Ini masih pagi. Jalan di sini itu gede. Ya ini termasuk jalan apa ya? Jalan gede di sini. Ini termasuk jalan gede. Kalau sopir itu pasti tahu ini jalan. Jalan ini dinamakan Jalan Amir Majid atau lebih dikenal dengan Sare Sabein atau Jalan 70. Di sini ada nama Jalan 70, Jalan 60, Jalan 40, Jalan 30 itu. Begini, begitu nama jalan di sini. Kalau namanya Arabi, ya ini seperti di jalan ini adalah Jalan Amir Majid, saudara. Ini pemandangannya Kota Jeddah saat pagi hari.
buat jeda di pagi hari. Ini aktivitasnya orang-orang ini udah mulai rame. Di atas ini jembatan penyeberangan, atas lagi itu jembatan layang. Jalannya gede ya, bisa kita lihat ya. Jalannya gede satu arah di sini. Yang sebelah kiri itu ada pembatas ya, yang tengah-tengah itu ada pembatas. Banyak kubri atau jembatan layang, saudara. Banyak jembatan layang di sini. Ini kayak saya ini naik ke jembatan layang ini. Rata-rata kalau ada jembatan layang di bawahnya itu biasanya tempat lampu merah. Di bawahnya jembatan itu ada lampu merah. Jadi di sini ini jalannya gede, terus kecepatannya tetap di bawah 100, saudara. Kecepatan mobilnya itu di bawah 100 di sini. Kecuali jalan Mekah Madinah. Kalau jalan Mekah Madinah itu kecepatannya itu 100 ke atas, saudara. Dari 100 ya, itu sampai 120. Itu yang Mekah Madinah, Madinah Mekah. Jadi kalau jadi sopir Arab ini, kita ini butuh waktu lama untuk hafal jalan-jalan, khususnya yang ada di kota Jeddah ini, karena banyak banget jalan, termasuk jalan-jalan di dalam-dalamnya ini, termasuk kita butuh waktu lama untuk menghafal. Saya dulu itu hampir 3 bulan lebih saya itu baru mengerti jalan-jalan itu juga masih banyak yang kesasar. Saya itu masih banyak yang kesasar perjalanan saya, apalagi bahasa ya kurang paham ini. Padahal modal penting kerja di luar negeri itu ya, selain keterampilan, selain keahlian kita, ini bahasa, saudara. Jadi bahasanya kita harus ngerti. Seperti ini bisa kita lihat ini kota Jeddah nih dari atas jembatan. Ya, rumahnya orang Arab itu seperti ini. Hampir tidak ada itu nang genteng gitu ya. Hampir tidak ada bangunan yang ada gentengnya.
perjalanan ini kalau kita hitung ini 1, 2, 3, 4. Jadi jalurnya ini ya, barisannya ini ada 4. Ini saudara-saudara bisa kita lihat sendiri. Jadi jalur di jalan ini yang satu arah ini ada 4 baris. 4 soft. Ini kita naik jembatan lagi, saudara. Nah, seperti ini. Ini jalannya sudah gede, terus mobilnya ini juga tertib ya. Ini bisa kita lihat, ini mobilnya ini tertib di sini kalau apa itu, kalau berjalan. Kita kalau mau nyalip ini harus ngambil posisi kiri, karena posisi yang paling kiri ini adalah yang cepat gitu ya. Kalau kita posisi nyalipnya sebelah kanan ini keliru gitu. Nah, ini sampai kalau lurus terus ini sampai airport, saudara. Jalan ini kalau lurus terus ini menuju airport. Oke, saudara. Ini adalah perjalanan saya pulang dari pengantar majikan bekerja. Sampai di sini perjalanan hari ini. Jangan lupa ya, selalu dukung channel saya Jago-Jagongan dengan cara like, komen, dan subscribe. Apabila ada pertanyaan tentang Saudi Arabia, khususnya yang ada di Jeddah ini, taruh di kolom komentar, saudara. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.